Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Han Magelang Channel. Dan di video kali ini saya masih berusaha ya mencari si penghuni lumpur di rawa Pantai Indah Kapuk. Tapi sepertinya susah. Air pasang, lubang pada tergenang semua. Dan di atas itu terlihat ya tol Sudiatmo yang menuju arah Bandara Soekarno-Hatta. Ya, seperti inilah ya sobat lokasinya. Dipenuhi dengan tanaman eceng gondok dan rumput liar di sini. Nah, yuk kita coba di sini. Saya menemukan sebuah lubang, tapi kok susah, nggak mau makan dia. Apa karena udah kesorean mungkin, atau mungkin udah pernah dipancing atau gimana, nggak tahu ya. Biasanya kalau udah nggak mau makan begini, udah dipancing orang terus lepas, nah dari situlah si belut ini nggak mau makan lagi. Tak lupa saya selalu ucapkan beribu-ribu terima kasih buat sahabat setia channel Han Magelang yang selalu mendukung dan mensupport. Tanpa kalian semua, apalah arti channel saya ini. Oke, ya seperti ini ya sahabat ya lokasinya. Dan terlihat di sebelah sana itu hutan bakau ya, hutan bakau Pantai Indah Kapuk. Oke, kita tunggu aja ya. Oke, berhubung waktunya juga sudah menjelang maghrib, perburuan belut kita akhiri sampai di sini ya. Dan buat sahabat, kalau yang penasaran lokasinya seperti apa, inilah lokasinya. Mancing belut di sarangnya predator. Inilah, disinilah ya. Dan buat sahabat, tetap selalu waspada ya kalau mancing belut di rawa-rawa seperti ini. Utamakan keselamatannya ya, jangan karena kita hobi mancing asal mancing-mancing aja kan. Kita kan nggak tahu penghuni rawa itu apa aja. Meskipun kita ngureknya zonk, tapi alhamdulillah hari ini ada sahabat kreator juga. Tadi beliau mancing ikan lele ya di sini juga tadi, dan hasilnya pun beliau berikan kepada saya karena beliau tidak mau membawa pulang. Ini ya ikannya ya sahabat ya. Inilah pemberian dari kreator juga tadi. Dan yang membuat saya sedih, saya lupa minta alamat beliau. Tapi setiap hari beliau bikin konten juga di sini.
karena di sini memang tempatnya lele, gabus, dan ikan lainnya. Ya. Spot liar Jakarta Utara. Lokasi Pantai Indah Kapuk, tepatnya di hutan mangrove ya, hutan lindung. Nah, seperti inilah. Dan di sini saya baru kali ini nyoba ngurek, tapi kenyataannya memang belum ada rezeki. Oke lah, berhubung waktunya juga udah mau maghrib, perjalanan pun jauh, kita harus melewati semak belukar itu. Nah, di situ ya perjalanannya ya, karena kalau udah gelap kita udah nggak ada pencahayaan di situ. Oke, buat sahabat yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya ya, dengan cara like, komen, subscribe, dan share jika menurut sahabat video ini bermanfaat. Salam satu hobi, salam ngurek, Jakarta Utara. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Dan ya, terima kasih buat sahabat kreator yang memberikan lelenya. Lumayan lah, buat digoreng ya. Lumayan ukuran pecel lele ini, ikan berkumis. Dan mohon maaf, saya tadi lupa minta alamat channelnya. Oke, berhubung udah mau ajan, susah jalannya, sempat butuh perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim.